Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel MD Yudhistira. Halo kawan-kawan, apa kabar? Semoga baik-baik saja ya. Jadi di kesempatan video kali ini saya akan membagikan tutorial cara memasang mod map jalan ekstrim di game Bus Simulator Indonesia. Jadi contoh mod map yang akan saya pasang seperti di video ini. Kalian juga bisa download mod map jalan ekstrimnya di link deskripsi video ini. Baiklah, nggak usah lama-lama lagi, langsung saja kita menuju ke tutorial cara pemasangannya. Oke, jadi di sini saya akan menggunakan aplikasi Jarvisiver. Kalian juga bisa download aplikasinya di Play Store secara gratis. Oke, langsung saja kita buka aplikasi Jarvisiver-nya. Lalu jika sudah dibuka, kita cari folder download, karena biasanya file mod yang sudah kita download tadi biasanya masuk ke folder download. Kita tekan folder downloadnya. Di sini ada file mod map yang sudah kita download ya. Kita tekan yang tulisan mod map clock of road, kita tekan saja ya. Kita tekan extract di sini. Jika sudah diekstrak, kita tekan ya file yang sudah kita ekstrak tadi. Kita tekan dan tahan lama. Tekan potong. Kita kembali cari folder busit. Kita tekan folder busitnya. Lalu kita tekan folder modnya. Lalu kita tekan logo paste di pojok kanan bawah yang logo papan ujian nih. Jika sudah di tempel di sini, lalu kita buka saja game Bus Simulator Indonesia-nya. Baiklah, jika sudah kalian buka game Bus Simulator Indonesia-nya, lalu kita tekan tulisan mod Nia yang saya beri penunjuk warna merah, tekan mod ya. Lalu kita tekan peta yang saya beri petunjuk merah ini. Lalu kita langsung saja kita tekan mainkan yang saya beri petunjuk merah juga ini. Kita tunggu sedang loading ya. Baiklah, kita sudah memasuki mod map yang sudah kita pasang tadi. Jadi caranya sangat mudah ya. Salah jalan. Baiklah, itu saja video dari saya. Lebih kurangnya saya minta maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Polisinya. Masuk penjara nggak nih?